Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya merubah URL custom YouTube kalian sobat. Mungkin kalian penasaran, simak terus videonya dan jangan kalian skip. Dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian semuanya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke rekan-rekan kalian semuanya agar kalian semua bisa tahu. Oke sobat, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kalian harus buka YouTube terlebih dahulu sobat. Jika sudah, kalian bisa klik foto profil kalian dan pilih YouTube Studio. Dan kita sudah berada di beranda atau dashboard YouTube Studio, sobat. Dan di sini kalian pilih penyesuaian ya, sobat ya, yang ini. Dan tinggal kalian klik, sobat. Dan di sini akan muncul beberapa opsi ya sobat ya. Yang pertama di sini adalah tata letak, terus yang kedua ada branding, dan yang ketiga ada info dasar. Nah, di sini terdapat URL channel kalian ya sobat ya, yang semulanya contohnya seperti ini sobat. Dan kalian bisa rubah untuk URL-nya. Langkahnya adalah seperti berikut sobat. Kalian tinggal klik saja sisipkan. Dan di sini nanti akan muncul dua opsi ya sobat ya. Ada yang sudah disarankan sama nanti kita bisa membuat untuk namanya sendiri. Untuk nama URL-nya bisa kalian rubah ya sobat ya, sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Dan sebagai contohnya saya pilih opsi yang ini ya sobat ya. Jika sudah, kalian akan mendapatkan warning board seperti ini sobat. Konfirmasikan URL custom. Jika untuk alamat URL yang kalian rubah sudah sesuai, kalian tinggal klik saja untuk konfirmasi. Jika sudah, kita coba pastekan untuk URL custom kita seperti ini sobat. Dan hasilnya seperti ini sobat, kalian sudah berada di beranda YouTube channel kalian. Oke sobat, bagaimana? Cukup mudah bukan? Mungkin demikian dulu tutorial dari saya dan nantikan tutorial berikutnya sobat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar bisa terus berkembang. See ya.